Cuma ada satu yang aku sedih. Apa sih? Aku jadi ingat Papi Sony. Baik padahal orang itu ya. Papi Sony waktu itu seksi dokumentasi ya. Iya. Di seksi dokumentasi waktu itu kan? Iya. Yang di warung Korea. Pas kejadian. Eh teman-teman, kita hari ini kostumnya apa sih? Kalau kita sih Mario Bros. Kalau ya, aku kan lagi lebaran hari keberapa nih? Lu masih pakai kaftan. Jadi princess udah gak laku princessnya. Ini kan? Mario ya, Mario sama Mario. Thomas. Thomas, Thomas sih? Luigi. 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 L itu kalau cowok Luigi. Kalau dia L itu bukan Luigi. Apa? Lebay. Gaselin apa ini? Kalau dia jadi Paw Patrol. Gak emang Mario Bros ada putrinya? Ada dong. Jadi kan kalau kamu nanti udah sampai garis finish, ketemu sama putri. Tadinya lo tau gak? Tadinya pakai baju si Selin itu gua. Gua enggak mau dong. Kenapa? Takutnya kalau gua pakai baju itu, netizen pada komen, "Ih, anak cowok pakai baju cewek." Gua enggak mau. Lo aneh banget lo, Fit. Mario Bros. Tadinya gue udah negosiasi sama apa wardrobe. Gue bilang, tadi gue mau dipakein baju gajah. Gue bilang, ini temanya gak Tarzan. Ya udah, yang ada paling jin. Yang ini kan Aladdin bukan. Bukan Mario, jadi jin jamur. Ada jin. Gue pake aja deh. Oke, guys. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Buat siapa sih? Buat calon mantu gue sih, tapi ya belum ada panjer sama siapa, sekarang. Siapa? Biasa anaknya cinta, Ipa. Oh, Ipa. Abi, makasih Abi. Selamat ulang tahun. Panjer kali. Hoax, anaknya Inul gak ulang tahun hari itu hoax. Kalau anaknya Inul ulang tahun, pasti berasa makanannya sampai sini, bener gak? Iya, harusnya. Tapi kan dadakan besok baru kita party. Makanan kita, Bun. Jadi gak ada makanannya. Kenapa Bun, mentahannya jadi Bun. Tapi bisa lewat ya Ramji. Ulang tahun nih calon menantu aku. Soalnya kayak mau jadi besan. Saat mau jadi besan minta syarat. Dua outlet karaoke. Gak masalah, gak masalah. 10 juga gak apa-apa kan aku udah 100 lebih. Ada juga mungkin lagi berseri sekarang. Silakan Indra. Iya, jadi kita baru saja mendengar berita ya. Mungkin juga teman viral juga sudah melihatnya di sosial media lagi ramai banget. Pernyataan dari Atta dan Aurel tentang keguguran yang dialami oleh mereka berdua. Ya ikut prihatin, ikut sedih banget karena jujur kami dari Kopi Viral tuh salah satu yang paling happy banget ketika mengundang mereka ke sini untuk cerita. Ya, dan alhamdulillah waktu itu pernah hadir ya. Pernah hadir dua-duanya. Tapi kita lihat dulu ya pernyataan mereka berdua tentang musibah yang sedang dialami. Ini dia fakta visualnya. Baik, pertama-tama kami semuanya dari teman-teman keluarga besar dari Kopi Viral. Buat Kakak Loli dan juga buat Atta, kami semua ikut mengucapkan, ikut berbelasungkawa ya. Dan semoga Kakak Loli kuat dan juga bisa recovery lagi segera, sehat. Dan segera diberikan juga kepercayaan lagi sama Tuhan untuk bisa punya baby lagi. Betul. Yang sehat. Ya. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Dan kalau berbicara satu permasalahan dengan ahlinya, lebih enak. Pagi dok. Pagi dok. Dokter Boy sudah hadir di sini. Dokter Boy ini kebetulan ternyata dekat sama Selin nih. Iya, aku ngelahirin anak sama Dokter Boy. Normal. Sesar. Normal dong. Normal sih butuh asisten nggak?